Selamat datang di channel YouTube IIBE. Halo bosku, apa kabar? Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa baik, sehat, panjang umur, murah rezeki, dan dimudahkan dari segala urusan. Oke, di video kali ini saya akan menyajikan proses renovasi rumah flat atau rumah susun, tukar jendela kayu nako ke tingkat aluminium. Nah, caranya bagaimana dan seperti apa? Yuk, mari kita tonton dan simak videonya. Proses dan hasilnya seperti apa? Oke, sebelum bosku melanjutkan menonton video ini sampai habis, saya pribadi sebelumnya minta maaf atas sebab rekaman videonya begitu bagus. Atas sebab lokasi dan tempat kerjanya sempit, sebab kita buat di bagian tinggal atas, bagian luar, tepi jalan, tepi balkoni, bagian luar tepi jalan. Jadi kami mau letak kamera, besok akan jatuh ke bawah. Jadi kamera letak di dalam, jadi akhirnya berlawan dengan cahaya. Tapi apapun, harap maklum, semoga video ini bisa terlihat dengan jelas dan bisa dipahami. Oke, selamat menonton dan simak video ini sampai habis, semoga bermanfaat.
Oke, proses pemasangannya sudah siap selesai dan hasilnya seperti ini. Bagaimana menurut pendapat bosku? Seperti ini bolehkah? Silakan tulis pendapat dan komen kalian di bawah sini di dalam kolom komentar. Dan terima kasih banyak sudah menonton dan menyimak video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa, jika bosku suka dengan video ini, silakan tekan tombol like, subscribe, share, dan komen. Dan dukung terus channel ini agar bisa berkembang dengan lebih baik. Dan tekan tombol loncengnya untuk mengetahui notifikasi video terbaru berikutnya. Terima kasih.